Makasih ya. Aduh maaf nih, saya ada callingan dari Bapak Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini yang tentunya udah pada kita tunggu. Kabar kemesraan dan cidukan mereka berdua yang begitu menarik perhatian kita semua. Bermula dari semalam, nyatanya kemesraan Lesti dan Bilar tambah hari makin tambah mesra. Dan Rizky Billar sendiri tak ragu lagi mengunggah kebersamaannya dengan kekasihnya di IGS-nya, guys. Ya, saat ia membelanjakan untuk memberikan hadiah Valdi, sang editor kanal YouTube-nya. Ya, begitu menarik sekali saat mereka berbelanja brand Gucci untuk hadiah bagi si Valdi, guys. Alhamdulillah, makasih ya Pak, Dek, makasih ya. Aduh, ini sih mahalan dompetnya. Isinya kali, udah nih ya, isinya sama lah. Udah isinya sesuai sama dompetnya, amin. Namun bukan hadiah bagi Valdi yang begitu menarik, tapi perhatian serta kemesraan Rizky Billar saat akan memberikan surprise pada si Valdi tersebut. Ya, nyatanya terciduk terungkap kemesraan Lesti dan Billar yang tak terbantahkan, yang itu pun diunggah oleh istri Valdi saat memberikan surprise pada sang suami. Lihat gimana kemesraan Lesti dan Billar ini yang begitu menarik perhatian kita semua. Coba kalian perhatikan, wih gimana guys, mesra banget bukan? Lagi ngapain tuh ya si Dedek sama Bang B tuh, mereka duduk berdua. Wow, udah seperti pasangan suami istri aja. Ya, semoga kemesraan Lesti dan Billar kian hari makin tambah mesra. Tentunya hubungan itu akan segera menuju halal, karena tentu kita tak bisa move on dari peristiwa semalam yang mana keluarga Lesti dan Billar sama-sama berkumpul dalam rangka pengambilan gambar, ya, bersuah foto bersama. Tentu hal itu dalam rangka mempersiapkan hari bahagia dan silaturahim juga di hari kemenangan yang ketiga hari tentunya, guys. Ya, betapa senangnya kita sekalian melihat kebersamaan Lesti dan Billar yang tambah hari tambah mesra, tambah hari tambah memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa hubungan mereka berdua akan segera berakhir di pelaminan. Doa tak terhingga yang selalu kita panjatkan, semoga mereka berdua selalu diberikan rezeki yang melimpah dan juga disegerakan apa yang mereka harapkan, inginkan di tahun ini tercapai, yakni bisa mengikat janji suci di pelaminan nanti. Tentu hal itu menjadikan kita tak henti-henti selalu mencari dan update kabar terbaru mengenai mereka berdua yang makin hari tentunya makin menarik untuk diikuti perkembangan dan kabar beritanya. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi tentang mereka berdua, cidukan dan kemesraan serta hal-hal lain berkaitan dengan Lesti dan Billar, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.